Halo pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya Otong Koil. Kali ini saya akan mencoba bikin tutorial tentang bagaimana cara membeli salah satu produk kita di blibli.com. Jadi ceritanya kita baru merilis komik ini, baca sendiri judulnya, juga merilis t-shirt ini. T-shirt ini keduanya hanya bisa dibeli di blibli.com, tidak ada di tempat lain. Kalau beli di tempat lain mungkin harganya mungkin lebih mahal atau mungkin bajakan juga. Jadi yang pasti produknya adalah produk koil dari blibli.com, ada t-shirt, ada komik. Sekarang kita coba bagaimana cara memesannya, mengordernya dari blibli.com memakai komputer saya yang sangat kuno ini. Let's go. Pertama kita buka browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Terus di bagian bar URL kita ketik blibli.com. Enter. Nah, di search bar-nya, di kotak pencarian, kita menulisnya harus komik koil. Enter. Langsung keluar pilihannya ini. Bisa dilihat, ada 1, 2, 3, 4. Yang kita akan coba beli adalah paket yang berisi komik dan kaos. Klik di situ, terus jumlah 1. Kalau kalian mau beli lebih, bisa klik seberapa yang kalian mau. Terus tinggal pastikan ukurannya, klik beli, lanjutkan ke pembayaran. Terus kita bisa ngisi email, ngisi password dan segala macam. Terus tinggal daftar. Udah, cuman gitu aja, sangat simpel semuanya. Ntar kalau udah kita daftar, kayaknya dalam waktu sehari atau dua hari udah nyampe di rumah kamu. Udah, cuma gitu doang tutorial kita yang sangat sulit ini. Semoga kalian bisa dimengerti dan saya harapkan semuanya setelah melihat ini langsung membeli produk berupa komik dan t-shirt koil ini. Oke. Thank you. Bye.